Tutorial membuat manik-manik dari kertas. Manik-maniknya nanti akan jadi seperti ini ya, Solihah. Nanti akan kita gunakan untuk menghias kaligrafi ini. Nah, bagaimana caranya membuat manik-manik? Ikuti dan simak video Ustazah Jana. Pertama-tama, bahan yang kita gunakan adalah 2 kertas kado atau bisa juga menggunakan kertas koran ya, Solihah. Aku lidi, lem, gunting, cutter, pensil. Untuk alas kaligrafi kita gunakan kardus bekas. Cara membuatnya, pertama-tama potonglah kertas kado menjadi bentuk seperti ini ya, Solihah. Yang ujung satunya berbentuk kecil dan ujung satunya lagi lebih lebar. Cara membuatnya, kita ukur dengan penggaris. Ujung satunya lebar, ujung satunya pastikan yang kita gunakan untuk menggulung kertas lidi yang bagian besar ya, Solihah. Seperti ini. Kita kasih lem. Potonglah seperti ini. Kemudian kan isolasi. Kita tempel kaligrafinya menggunakan tem. Kita hias manik-maniknya dengan
jadinya seperti ini. Nah, nanti manik-maniknya bisa digunakan untuk membuat kalung juga ya Solih-solihah. Demikianlah tutorial membuat manik-manik dari kertas dari Ustazah Jannah. Demikianlah tutorial membuat manik-manik dari kertas dari Ustazah Jannah. Ustazah Jannah cukupkan. Marilah kita tutup belajar kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dari Ustazah Jannah, Ustazah cukupkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap kuat, dan semangat.